Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semua. Okey, dah lama tak buat vlog. Agak lama lah, seminggu lepas aku tak ada buat. Ini pula baru aku rekod. Aku rekod ni bukan menggunakan GoPro, tapi aku menggunakan handphone aku. Untuk pengetahuan, aku baru beli handphone Samsung Galaxy A52. Mungkin agak terlambat, tapi aku rasa untuk aku phone ni antara phone yang aku rasa sesuai untuk aku lah, kan. Harganya tak mahal, tak murah sangat, tak mahal sangat. Kiranya sedang-sedang molek je. Kalau perasan aku nak banyak tengok ke sebelah sini, sebab apa, sini screen kamera kat situ. Sebab kalau GoPro dia tak ada screen kat depan, so aku tengok kamera je. Aku memang tengok dekat dia punya lens sahaja. Okay, so seperti yang korang boleh tengok, aku tengah record dalam recording ni Full HD, Full HD 60fps, sebab aku nak try 60fps dia. Antara sebab kenapa aku ambil device ni, sebab dia ada Full HD 60fps punya recording. Cuma aku bukan beli device ni untuk vlogging. Okay, vlogging aku still akan guna GoPro, sebab aku rasa itu lebih sesuai untuk aku. Senang aku nak buat pergi jalan-jalan. Device ni lebih pada aku nak buat unboxing mainan ke. Sebab satu, dia boleh record 60fps, sebab aku memang suka 60fps punya video, sebab dia lebih smooth, lebih halus macam tu. Dia punya video dia tu aku suka. So dekat luar hujan, gelap, sebab dah malam. So kita tengok dekat luar lah. So aku nak tukar ke front facing camera. Aku nak tukar ke back punya camera lah. Okay, so sekarang kita pakai kamera utama dia. Tak ada image stabilizer, aku tak pasang. Nampak tu aku bilik bersepah. So dalam keadaan hujan, ya, hujan. So ini adalah recording pada waktu malamnya. Oh, not bad lah, aku suka. So kalau korang boleh tengok sana, kita zoom sikit. Ya, jalan masih ditutup. Okay, jalan masih ditutup. Sebab apa? Kuantan masih lagi PKPD. Bukan Kuantan, Tamantas. Aku sorry. Aku suka. Nampak tu hujan. So ini adalah video test untuk kamera handphone aku. Dan mikrofon pun aku tak guna external microphone. Aku hanya gunakan mikrofon yang ada pada handphone ini sahaja. So far aku berpuas hati lah dengan apa yang aku beli, yang apa aku dapat. Sebab macam aku cakap tadi, video ni aku tak fokus 100% untuk nak buat vlogging. Aku lebih pada nak buat unboxing sebenarnya. Kenapa aku tak beli kamera nak buat unboxing? Kamera mahal sangat, kan. Lagi satu, aku rasa keperluan aku untuk kamera besar-besar ni belum ada lagi. Aku rasa phone, kamera handphone pun aku rasa dah cukup memadai untuk akulah. Mungkin ini pendapat akulah. So, insyaAllah jumpa lagi. Bye-bye.